kerja sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya, sejujur-jujurnya. Karena saya optimis, karena saya melihat masa depan Indonesia gemilang, maka saya berani berdiri di depan rakyat Indonesia, meminta mandat dari rakyat Indonesia, berilah kesempatan kepada kami. Berilah kesempatan kepada kami untuk bekerja sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya, sejujur-jujurnya demi masa depan anak-anak Indonesia dan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus mengakui bangsa kita banyak kekurangan. Kekurangannya terutama di elit, di orang-orang pintar Indonesia yang saya katakan tadi. Pintar tapi jadinya terlalu pintar. Pintar jadi kepintar. Ya? Saking pinternya, dia ingin pinterin. Saking pinternya jadi pinter nipu. Benar? Benar. Itu benar. Ini sungguh-sungguh. Saya saudara-saudara, kalau sudah berdiri di depan rakyat saya bicara apa adanya. Saya bicara dari hati saya. Saya tidak baca dari teks, benar? Padahal teks sudah disiapkan. Ini sudah disiapkan. Yang terhormat, yang terhormat. Saudara-saudara sekalian, bapak pembangunan harus kita lanjutkan. Bla bla bla, oman. Saya diingatkan terus, saya punya tim itu was-was terus kalau Prabowo sudah bicara di podium, di depan mic, mereka jantungnya kayak begini, apalagi Pak Prabowo akan ngomong. Jangan-jangan dia akan ngomong yang nggak boleh diomongin. Pak Prabowo harus sopan. Pak Prabowo ngomongnya jangan keras-keras. Jadi kalian mau saya bicara kayak politisi mau? Hah? Susah ya. Kalau ada yang ngawur kita nggak boleh bilang ngawur. Nanti gue dimarahin tuh. Ada ketua TKN tuh ada nih. Saudara-saudara, kami sungguh-sungguh. Kita negara yang sangat kaya. Sangat kaya. Kuncinya adalah bisa enggak kita menjaga kekayaan dan mengelola. Dan kuncinya tanggal 14 Februari saudara-saudara harus pilih pemimpin-pemimpin yang baik. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.